Saya memegang diploma kejuruteraan elektrik daripada UTM, khususan dalam bidang kuasa, dan seterusnya saya menyambungkan pelajaran saya di UTM juga dalam bidang sarjana muda teknologi kejuruteraan elektrik, dan seterusnya di peringkat sarjana. Jadi saya menceburi bidang sukarelawan ini tahun 2002. Kemudian seterusnya meneruskanlah aktiviti ini sehingga sekarang. Jadi pada tahun 2002 tu saya sebagai jabatan kuasa di AED KD Ramuah. Seterusnya saya dilantik sebagai pengurusi jabatan kuasa pemulihan dana daerah selepas saya 2006. Dan kemudian 2007 saya dilantik sebagai pengurusi pelawat Pusat Ramuah. Dan sehingga sekarang. Selanjutnya pada 2012, saya dilantik sebagai pengurusi skuad Satu Malaysia untuk negeri Johor. Antara tujuan yang saya menyertai sukarelawan AEDK ini adalah sebenarnya untuk menzahirkan rasa syukur saya, untuk menzahirkan ucapan terima kasih saya khasnya kepada negara kita yang telah banyak membantu saya ketika saya berada pada tahap sekarang ini. Dan saya memilih AEDK ini kerana saya perhatikan tidak ramai khasnya orang Islam sekat Melayu dalam menyumbangkan aktiviti dalam sukarelawan AEDK. Pada pandangan saya, Skuad Satu Malaysia ini merupakan salah satu usaha yang baik yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggabungkan semua persatuan-persatuan yang bergerak atas platform yang tidak ada ini dalam satu entiti. Jadi kerana dengan adanya Skuad Satu Malaysia ini, kita dapat bergerak seiring, kita dapat bergerak senada. Kerana kalau kita perhatikan bahawa kebanyakan objektif-objektif yang telah digarapkan di dalam setiap persatuan ataupun setiap pertubuhan yang berkonsepkan pada pejangan dadah ini, kalau kita perhatikan dia hampir sama. Jadi bermakna dengan adanya Skuad Satu Malaysia ini, setiap aktiviti itu dapat kita integrasikan, dan setiap aktiviti itu dapat kita jelmakan dalam satu bentuk yang lebih memberi makna kepada kumpulan sasar kita. Dan selain daripada itu juga, saya perhatikan bahawa Skuad Satu Malaysia ini merupakan salah satu platform yang mana kalau sebelum ini, kalau saya sebagai pengurusi JKPD, saya hanya bergerak dalam JKPD. Kemungkinan ada pandangan-pandangan daripada mawadah, pengurusi lembaga pelawat yang mungkin ahli JKPD tidak dapat melihatnya secara lebih komprehensif. Jadi dengan adanya Skuad Satu Malaysia ini, platform yang sama, kita merealisasikan harapan yang secara bersama. Antara semua sumbangan yang telah saya berikan, saya di peringkat negeri Johor sendiri, saya sebenarnya saya dah maklumkan bahawa saya pengurusi jabatan kuasa pemulihan dadah daerah, dan saya juga merupakan pengurusi lembaga pelawat USMEN. Saya juga terlibat dengan aktiviti pencegahan dan juga pemulihan, yang mana saya kerap dipanggil di peringkat sekolah, dan saya juga sering bersama OKP untuk memberikan motivasi, dan saya juga sering dipanggil sebagai moderator untuk program-program yang melibatkan di peringkat daerah. Di samping itu, saya terlibat secara langsung dalam jabatan kuasa latihan vocational AEDK yang sekarang ini dalam usaha membina modul-modul latihan vocational yang akan digunapakai di semua USPEN dan semua CNC di peringkat kemasan. Jadi saya terlibat juga dalam NGO-NGO seperti saya sebagai pengurusi Surau Kampung Parit Lanjut Muak, saya juga sebagai naib pengurusi Masjid Kampung Pergam, dan saya juga sebagai siusa jutaan kuasa kemajuan kampung di Kampung Pergam. Dalam bidang hakiki saya, sebenarnya saya lebih kepada kejuruteraan elektrik. Jadi saya telah dilantik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran sebagai pakar industri negara dalam bidang kejuruteraan elektrik. Jadi antara kreativiti yang saya bawa untuk melaksanakan program-program di peringkat kebangsaan ini ataupun peringkat negeri ini,
antaranya saya pernah mengajukan program yang dipanggil Jerayawara Intidadah College Community di peringkat Kementerian Menengah Tinggi, yang mana program ini saya menggunakan kapasiti saya sebagai pegawai di Jabatan Pengurusan Pengajian College Community untuk membuat program secara bersama dengan DADK Negeri Johor untuk melaksanakan program ini yang kita kenali sebagai Jerayawara Intidadah College Community. Dan antara objektifnya adalah untuk memberikan kesedaran kepada para pelajar College Community tentang bahayanya dadah, dan yang keduanya adalah untuk melantik rakan Intidadah atau radah dalam kalangan pelajar College Community. Dan program ini dilaksanakan secara kolaborasi di antara College Community, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga ADK Negeri Johor. Alhamdulillah, program ini telah diteruskan dan sebanyak RM80,000 dana daripada KPT telah berjaya kita perolehi untuk menjalankan program ini. Dan di dalam program ini, kita telah berjaya menghimpunkan seramai 500 orang pelajar College Community berkampung di Muar Johor, dan kita melaksanakan beberapa aktiviti yang berunsurkan kepada pencegahan dan juga kesedaran mengenai bahayanya penyalahgunaan dadah di kalangan para pelajar College Community. Saya telah menghimpunkan 300 orang pelajar College Community yang ada potensi mereka terjebak dengan penyalahgunaan dadah, yang mana program ini kita panggilkan program pencegahan dadah College Community di peringkat Negeri Johor yang dibuat di Mersin. Alhamdulillah, program ini mendapat kerjasama dengan ADK Negeri Johor, dan dalam program ini juga kita telah mendapat dana daripada KPT sebanyak RM60,000 untuk melaksanakan program ini. Saya ingin menarik perhatian daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sedekah itu wajib di atas setiap orang Islam. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jika ia tidak ada apa yang nak diberikan?" Maka jawab baginda, "Dahlah ia bekerja dan bila mendapat upahnya, sedekahlah sebahagiannya." Sahabat itu bertanya lagi, "Jika ia tidak boleh bekerja?" Rasulullah menjawab, "Tolonglah orang miskin dalam kesusahan." "Kalau ia juga tidak boleh dilakukan?" Sahabat itu bertanya lagi. Baginda menjawab, "Beri nasihat untuk berbuat baik." Sahabat itu tanya lagi, "Jika tidak dapat dilakukan?" Jawab baginda, "Janganlah melukakan hati orang lain. Itulah sedekah namanya." Dan dalam konteks sukarelawan ADK ini, kita memberikan nasihat, kita memberikan pandangan merupakan salah satu sedekah. Maka dengan itu, saya mengambil iktibar daripada hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan nasihat yang saya berikan kepada mereka yang terlibat dengan gejala dadah ini, sebanyak sedikit dapat membantu mereka ini dapat menghindari daripada gejala penyalahgunaan dadah. Harapan biarlah hendaknya Sekolah Tinggi Malaysia ini menjadi salah satu pertubuhan yang memberi makna dalam usaha-usaha untuk mencegah aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah ini. Harapan kedua saya, saya menyeru kepada semua rakyat yang di luar sana, marilah kita bersama-sama mengembalikan tenaga dalam bersama-sama dengan kerajaan untuk menjadikan negara kita, negara Malaysia, sipar dalam dadah menjelang tahun 2015. Ini penting kerana inilah masanya untuk kita berganding bahu usia serta dalam menjadikan negara kita bebas daripada dadah menjelang 2015. Pada pandangan saya, Dr. Kamaluddin bin Ahmad Tahir adalah merupakan seorang yang mempunyai personaliti yang pada saya sangat hebat. Seorang yang berkarisma, seorang yang sangat committed dan mempunyai idea-idea yang sangat bernas. Banyak tempoh saya mengenali beliau dalam menjalankan tugas-tugas beliau selaku pengerusi JKPD peringkat Daerah Muar. Beliau telah banyak memberikan idea-idea yang kreatif dalam usaha untuk merangka, merancang dan melaksanakan program-program pencegahan dan juga pemulihan. Di samping itu juga, kalau tidak keterlaluan, saya katakan yang beliau ni jenis orang yang menari dan sanggup bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan membezakan mengikut latar belakang kita sama ada kita ni dalam konteks program pemulihan. Beliau sanggup berdamping dengan KK pengawasan, umpamanya menjadi moderator dalam mengendalikan program-program pemulihan. Samping itu juga, saya ingin memberi salah satu contoh. Bila kita mengaturkan program ziarah kes-kes pengawasan, Dr. Kamaluddin akan memberi keutamaan kita di peringkat daerah. Contohnya, satu program mungkin bersama dengan keluarga, beliau sanggup membatalkan program sama dengan keluarga beliau dan beliau memberikan keutamaan program ziarah dari rumah ke rumah KK pengawasan di daerah Muar.